Hai semuanya, pada video kali ini saya akan mengajarkan tentang tangga nada, di mana tanpa pengenalan tangga nada akan sulit untuk memahami penggunaan chord. Untuk itu, kita mulai sekarang. Tangga nada adalah susunan nada-nada yang membentuk sebuah chord ataupun sebuah melodi. Jadi susunannya misalkan dari kunci C sama dengan Do, maka tangga nada adalah dari C menuju C kembali. Berarti kita dapatkan kalau C sama dengan Do adalah C, D, E, F, G, A, B, C. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Oke, jadi tangga nada adalah susunannya whole tune, jarak satu, jarak setengah, satu, setengah. Misalkan kita akan memainkan tangga nada di D sama dengan Do, maka kita pergunakan prinsip yang sama dari tangga nada C sama dengan Do. Jadi jarak 1 D ke E mestinya E ke F adalah setengah, seharusnya 1, berarti E ke F sharp. Kemudian berikutnya, betul, jarak setengah, jarak satu betul, seharusnya jarak satu lagi, berarti C-nya dinaikkan setengah, dan terakhir seharusnya setengah, maka didapat D sama dengan Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Oke, sekian tutorial dari saya untuk mengetahui tentang tangga nada.